Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, terkhusus di Kota Kuala Tungkal, hingga saat ini stok gas 3 kg dipastikan aman. Sebab dari pantauan Diskoperindak, di setiap pangkalan gas selalu masuk sesuai jadwal di sejumlah pangkalan. Hal ini dibenarkan langsung oleh Kabid Perdagangan dan Pasar Diskoperindak Tanjung Barat Marhalim. Meski isu nasional ketersediaan gas 3 kg saat ini sulit atau langka di pangkalan gas, namun di Kabupaten Tanjung Barat sendiri dipastikan khusus gas 3 kg ketersediaannya aman. Sebab terkhusus di Kota Kuala Tungkal, ada beberapa pangkalan gas yang selalu masuk gas atau terjadwal dalam seminggu satu kali, sehingga dipastikan tidak terjadi kelangkaan gas LPG 3 kg. Dalam kesempatan ini, Kabid Perdagangan dan Pasar Diskoperindak Tanjung Barat, Marhalim, mengatakan saat ini belum terdengar atau kesulitan masyarakat mendapatkan gas LPG 3 kg, terkhusus di dalam Kota Kuala Tungkal. Karena pihak Diskoperindak tetap memantau ke setiap pangkalan gas, sebab pangkalan gas yang ada di Kota Kuala Tungkal telah memiliki jadwal dan hari gas mereka masuk dari agen. Pada jadwal yang ditentukan, masyarakat dapat mengantre dan membeli gas LPG 3 kg. Diakui Marhalim, di Tanjung Barat sendiri terdapat 207 pangkalan gas dan 4 agen gas LPG, dan ini tersebar di 13 kecamatan yang ada di Tanjung Barat. Dengan jumlah pangkalan yang cukup banyak, ia pastikan gas LPG 3 kg selalu tersedia. Kalau kita pantau sampai saat ini, gas Tanjung Barat, di Tanjung Barat ya, dengan jumlah pangkalan sekitar 207 pangkalan, kemudian dengan agen, ada 4 agen yang distribusi gas ini di Tanjung Jawa Barat, alhamdulillah sampai sini kondisi aman. Kemudian sudah terbantu juga dengan, apalagi wilayah kita kan di Upai Ilir, ada 3 kelurahan yang sudah menikmati jaringan gas alam. Ini cukup membantu untuk masyarakat kita. Pada intinya untuk Tanjung Jawa Barat sampai saat ini sesuai dengan jadwal penyaluran, kemudian juga stok cukup aman. Meski demikian, Marhalim mengimbau kepada pangkalan gas untuk tetap mengikuti aturan dan pastikan distribusikan dahulu kepada masyarakat sekitar pangkalan ketika gas LPG 3 kg masuk. Setelah itu, baru masyarakat di luar pangkalan gas atau masyarakat yang jauh dari pangkalan. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.